Oke teman-teman, jadi video kita kali ini kita main Anime Adventure lagi dan gue akan showcase kalian salah satu unit yang sebenarnya dari kemarin kalian pengen gue showcase gitu kan, dia sama si Yami ya, Yami apa Asta gitu, Yami kalau nggak salah. Tapi ya untuk hari ini kita dia dulu ya, si Julius dulu teman-teman ya, si Julius, oke? Yang karakter baru di update kemarin itu satu doang ya, Julius doang. Dan ini udah gue evolve juga, untuk bahan evolve nya kalian bisa lihat nih kayak gini. Ya, gak terlalu susah sih itu sih ya. Kalian cukup main Legend Stage 3, that's it man. It's quite easy gitu kan, gampang banget. Lalu gue juga udah dapetin reliknya teman-teman ya. Nah untuk reliknya ini agak susah pak. Reliknya agak susah nih. Yaitu adalah Miracle Timepiece. Dimana kalian masih nyari Devil Heart ya. Devil Heart ini ya kalian cari di Legend Stage 3. Lalu kalian masih nyari Lost Chapter-nya juga sampai 25 ya. Jadi ya hampir-hampir mirip sama pas dia evolve gitu kan. Beh gila. Ya ini banyak banget sih. Ini farming banget nih, grinding banget dua ini nih teman-teman ya. Apalagi Devil Heart-nya nggak pasti dapat gitu kan. Kalian punya chance untuk dapatnya. Jadi kalian mesti main terus. So, untuk status dari reliknya sendiri ternyata itu tuh apa ya? Kayak gacha guys ya, kayak gacha. Dan untuk punya gue kayak gini statusnya nih. Kalian bisa lihat nih. 2% magic damage ya, 2,5 lah ya. Lalu 4,8% fire damage. Gue gak ngerti deh apakah maksudnya dia bisa ngedeal damage ke misalkan ice mage gitu kan. Jangan ada fire-nya nih. Gue enggak tahu apakah kayak gitu apa enggak ya. Lalu ada final hour juga. Jadi setiap 40 detik the next magic attack deals 92% extra true damage ya. True damage ini yang kayak Yami, Pak, yang tembus shield ya. Jadi beh gokil, Pak. Julius ternyata bisa tembus shield juga sama kayak Yami, teman-teman ya. Cuman seperti yang tadi gue bilang, ini tuh reliknya gacha. Sebenarnya ada yang lebih bagus banget. Ada yang bagus banget kayak misalkan every 30 detik terus next magic attack-nya sampai 100% lebih gitu, ada guys ya. Lalu untuk magic damage-nya nih ada yang gue lihat tadi ada yang sampai 3,5, bahkan ada yang sampai 4 ya teman-teman ya. Dan untuk yang bawahnya nih ini random kayaknya sih, yang fire damage gue lihat ada yang light, ada yang dark. Jadi banyak banget nih. Ini kayaknya emang di bawah ini random banget nih 4,8% fire damage. Dan sekali lagi gue gak ngerti apakah si Julio ini karena ada fire damage dia bisa ngedeal damage lebih gede ke misalkan ice mage gitu-gitu teman-teman, gue gak tahu. Sekarang kita akan langsung aja mencoba teman-teman ya. Kita langsung ke Infinite. Ini juga masih level 1. Jadi ya. Oke, sekarang langsung aja kita akan taruh si Julius teman-teman ya. Oh ternyata dia ground unit ya, dia bukan hybrid. Oke, gue pikir dia hybrid anjir, tapi yaudahlah kita coba aja langsung taruh. Ini harga taruhnya pertama kali 10.000 pak ya, mahal. Jadi mari kita lihat apakah dia worth it itu apa enggak. Oke, gue taruh di sini. Ini Asta akan gue sell aja biar gue bisa lihat kayak gimana caranya. Oke, gila damage awal cuma 1.000 really. Oh wait. Langsung ada chrono reversal, apa ini kita coba pakai ya, chrono reversal. Wah apa itu pak? Ngedamage terus kah? Ngedamage terus kah? What is that? What is that? Chrono reversal. Oke, okay, ya. Yeah. Nah, sekarang kita akan langsung upgrade dulu teman-teman ya. Ini sekali lagi masih level 1. Jadi emang damage-nya udah pasti kecil teman-teman ya. Bentar gua naikin Yuno dulu dah. Gua ngeri uga gitu. Ngeri uga. Oke. Okay. Kita upgrade dulu. Upgrade yang pertama 5.000 mahal banget anjir. Mahal, cok. Tumpah, mahal banget ini Julius. Oke, okay. Untuk upgrade pertama damage-nya langsung 2600 dan SP masih sama 6,7, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama lah teman-teman ya. Range-nya awal-awal gue cukup suka sih, 22 ya, nggak terlalu jelek. Oh ini S Mage kan, ini S Mage teman-teman. Kita lihat apakah dia ngedeal damage ke S Mage karena dia punya fire kan. Kita naikin. Kita lihat ngedeal damage api nggak, kayak enggak sih. Gue gak tau sih. Udah kita naikin dulu upgrade kedua 3400. Oh range-nya naik lagi jadi 23 6500. Oke, okay. Oh ini dia nih, chrono statis. Oh what is this man, chrono statis. Kita lihat apakah lebih sakit damage dia. Agak anjir sama aja cowok. Eh iya bener loh, tambah sakit loh guys kalau gue lihat ya. Iya sih, tambah sakit. Dia kan cuma 3000 ya, dia nyerangnya tuh lebih dari 3000 lebih tuh. Oh oke. Berarti kalau kalian dapetnya fire damage ini bagus nih sebenarnya nih. Dapat fire damage tuh bagus sebenarnya teman-teman ya. Karena ya dikit banget emang karakter yang ngedeal fire itu yang mythical itu dikit banget ya. Oke, kita langsung aja upgrade dulu, upgrade yang ketiga. Chronostasis teman-teman ya. Lihat nggak berubah anjir ininya apa nih? Damage-nya nggak berubah. SP-nya jadi 6,2 tapi dan range-nya jadi 24. Oke, 7500 kayak gimana Pak Chronostasis? Kayak gimana tuh? Nge-freeze kayak itu? Apa enggak? Nge-freeze gak sih itu? Enggak nge-freeze. Oke, bentar gue pengen coba lagi pakai chrono reversal. Ini apa sih? Chrono reversal. Oh my god, rewind cok. Oh my god, di rewind anjir. Oh my god.
Fix bentar lagi bakal ada Giorno guys. Fix ini. Ini sudah fix ya. Bentar Pak, ini harus gue naikin dulu nih. Ngeri banget itu Ice Mage-nya ya. Oke, kita langsung aja upgrade si Julio lagi. Si Julius ya. Upgrade yang keempat, damage-nya jadi 4300, SP masih sama 6,2. Range-nya pun masih sama 24,3. Nah, ini harganya mahal banget, 10.000 anjing. Ini mahal sih, upgrade keempatnya 12.000, buset dah. Oke, ini unit mahal teman-teman ya. Gue enggak ngerti kenapa mahal dah. Kan damage-nya kayak biasa aja, tapi level 1 segini sih sebenarnya lumayan gede sih. Oke, upgrade yang kelima 5400, SP masih 6,2, range-nya jadi 25, 12.000 Pak. Imagine. Oke, Chronostatis Acceleration. Oh, apa mungkin yang Chronostatis ini tuh ngerubah skill-nya teman-teman ya? Mungkin yang Chronostasis Acceleration segala macam itu ngerubah skill dari Chrono Reversal-nya, Pak. Kita coba ya. Chronostatis Acceleration harga 15.000, dia damage-nya jadi 6.800 ya, level 1 sekali lagi. Tapi SP-nya jadi 7,6. Alright, apakah dia berubah jadi AoE? Enggak sih. Tapi range-nya tetap sama 25 ya. Oke, itu tuh SMG kuat apa kaget tuh? Ribet gua anjir. Kuat sih kayaknya, enggak kuat anjir. Enggak kuat. Enggak kuat. Kita maxin dulu lah, udah max. Kita maxin dia juga, cok. Max. Oke, dah. Udah agak aman lah gua lah. Oke, kita akan upgrade dulu 15.000, Pak ya. Kita ngelihat apakah Chronostasis-nya ini ngerubah Chrono Reversal ya. Tadi kan reversal dia mundur ya. Coba kita lihat ya. 15.000. Oke, jadi kayak gimana, Pak, nyerangnya? Wajib nyerangnya jadi kayak gitu. Oke. Tuh. Kayak ada bulut-bulutan di udara dan kayak gitu. Oke, kita akan coba Chrono Reversal. Dia rewind juga enggak? Oh iya, sama ya, rewind ya. Oke, rewind juga sama, nge-rewind dan lihat damage-nya, Pak. Damn, bro. The damage is good, man. Dia udah nge-rewind, nge-damage. Wah, gila. Damage-nya oke sih, nggak jadi gebat, mahal. Cuma mahalnya doang ya. Lihat nih. Pas upgrade 7, 20.000. Mahal banget, buset dah. Upgrade 7, dia damage-nya jadi 8.900. Ya. Yeah. SP-nya masih 7,6 dan range-nya 25,9. Oke, harganya 20.000, Pak ya. Gila, nih untuk level 1 damage-nya lumayan gede sih kalau menurut gue ya. Untuk level 1 damage-nya gede loh ini anjir. Oke, upgrade ke 8 10.000, Pak ya. 10.000 damage-nya. Speed-nya masih sama. Range-nya juga masih sama, enggak berubah, cuman harganya 25.000. Mahal banget, Bang. Buset dah, Bang. Oke, 25.000, Pak ya. Upgrade ke 9 terakhir nih kayaknya nih. Upgrade yang ke 9 damage-nya 13.000 tuh level 1, teman-teman ya. Mungkin kalau level mentok roughly 60.000 mungkin, 70.000 mungkin ya. Gua kurang paham juga, tapi yang pasti gua penasaran apakah dia sebenarnya ngedeal fire damage apa enggak gitu, karena gua punya yang reliknya kan fire ya. Gua rasa enggak sih. Gua rasa enggak ya. Oke, kita upgrade dulu, upgrade yang ke-9 40.000 Pak harganya, Pak. Gila, enggak punya duit gua, oh punya sarang. Oke, update terakhir 40.000, Pak ya. Mahal banget. Tapi dia damage-nya jadi 13.000, speed-nya masih sama 7,6, range-nya jadi 26,4. Oke, ini range terakhir dia 26,4. Oke. Mari kita coba lagi Chrono Reversal ya. Kita lihat. Oke. Dia ternyata nyerang fly unit juga guys, kalian bisa lihat tuh. Nyerang fly unit juga loh, gokil. Oke, kita coba untuk harus lagi bisa gak sih? Kayaknya gak bisa sih kalau harganya semahal ini, kayaknya cuma bisa satu sih. Harusnya iya, cuma bisa satu kan. Oke, ya dia cuma bisa taruh satu doang guys. Tapi ya okay lah ya, damage-nya okay sih. Level 1-nya 13.000, level mentoknya berapa ini? Bisa 60.000, 70.000 mungkin damage-nya ya. Dan dia kalau kalian pakai reliknya juga, dia setiap berapa detik nge-deal true damage, Pak. Jadi ya sakit sih. Untuk damage oke sih, Chrono Reversal. Lihat gak sih damage-nya, Pak? Satu kalau untuk yang shield ya. Kalau yang gak shield tadi berapa tuh? 2.000-an tuh ya, 4.000 malah tadi. Oke sih, ini salah satu karakter yang oke menurut gue ya. Tapi gue belum mentokin aja nih. Belum max level. Kalau max level ya, kalian komen di bawah cuy. Kalau max level berapa damage-nya ya? Karena gue jujur aja gak sempat untuk max levelin anjir. Oke, thank you teman-teman. Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. Gue bilang ya oke sih. Walaupun mahal banget, Pak. Gue bilang cukup oke si Julius ini. Cuman ya emang harganya mahal banget. Dan dia skillnya keren banget, Pak. Gak bohong gua, skillnya keren banget. Chrono Reversal di rewind, literally di rewind guys. Di rewind dan dia ngedamage loh. Gak cuma rewind doang, tapi ngedamage. Ini bagus banget sih. Bagus banget ini kalian pakai buat di legend stage gitu-gitu ya. Bagus banget ini, cok. Keren, udah gitu areanya kan gede ya. Untuk Chrono Reversal dia tuh kayaknya skillnya tuh AoE deh. Let us see, Chrono Reversal ini kan di luar ya. Tuh ya kan, AoE kan 3.800. Anjir, true damage-nya sakit banget, Pak. True damage-nya sih sakit sih. Anjir, oke. Ya ini kan harus punya sih.
screen harus punya kan, harus punya. Ini lumayan bagus juga, cuman emang harganya mahal. Oke, thank you teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang menonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian suka, subscribe kalau mau. Gak usah lupa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.